Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan, cap bersih, dan jaga kesehatan. Terus tadi channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Vivo. Dilansir dari berita online dari jakbarnews.com, yaitu bocoran spesifikasi Vivo Y21G, HP terbaru dengan spek dewa, tetapi harga mereka gak bikin kantong bolong. Penjelasannya yaitu, HP terbaru Vivo Y21G merupakan penerus dari Y21 yang telah diluncurkan pada Agustus 2021 lalu. Berikut bocoran spesifikasinya. Vivo memperpanjang koleksi HP seri Y dengan setelah Vivo Y21G diluncurkan di India pada hari ini, Kamis tanggal 7 April 2022. Vivo Y21G dibekali dengan chipset Helio G70 keluaran MediaTek. Chipset tersebut memiliki CPU octa-core dengan 2 unit Cortex A75 berjalan pada 2,0 GHz dan 6 core Cortex A55. Vivo menjual smartphone ini dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB dan ada slot microSD khusus untuk ekspansi. Spesifikasi lainnya tidak berubah dan sejalan dengan 6 perangkat lain dalam keluarga Y21. Layar LCD 6,5 inch dengan resolusi 720p. Kualitasnya HD Plus Halo 6,51 inch yang membuat warnanya tajam. Agar penggunanya semakin nyaman, Vivo Y21G memberikan model perlindungan mata yang menyaring cahaya biru. Sementara itu, kombinasi kamera belakang 13MP plus 2MP dan kamera selfie 8MP. Ada berbagai fitur fotografi yang ditawarkan, antara lain personalis, portrait mode, super HDR, dan super night mode. Kapasitas baterai yang dimiliki Vivo Y21G cukup besar, yakni mencapai 5000 mAh. Ini mendukung pengisian daya 18W dan juga menyediakan adaptor yang tepat di kotak retail. Menurut Vivo, ponsel ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin 4 komponen yang akan membuat ponsel tetap dingin, bukan selama penggunaan yang lama. Vivo Y21G juga akan mode game ultra yang diperbarui yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja permainan. Tampilannya menarik dengan bodi tipis setipis 8mm dalam bingkai datar 2,5D dengan bobot 182 gram. Soal sistem operasi yang digunakan Vivo Y21G masih simpang siur. Menurut saran pers yang beredar, HP tersebut akan menggunakan PantasOS 12. Akan tapi menurut situs web Vivo India, ponsel akan terdaftar dengan PantasOS 11.1 yang memiliki Android 11 generasi sebelumnya di bawahnya. Dilansir dari Jakbar News dari GSM Arena, Vivo Y21G akan dibanderol dengan harga Rp13.990 India rupiah atau sekitar 2,64 juta rupiah. Akan ada dua varian warna yang ditawarkan, yakni Magnet Blue dan Diamond Glow. Nah, itu adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari jakbarnews.com, yaitu bocoran spesifikasi Vivo Y21G, HP terbaru dengan spek dewa, tetapi harga merakyat gak bikin kantong bolong. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar telah saya terkembang. Terima kasih.